Awak meteorit UR-77 dari kelompok pusat Rusia membakar benteng militan Ukraina di hutan dekat Kremenaya. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 6 April 2023. Kendaraan militer UR-77 bergerak maju dengan cepat mendekati target pada jarak tembakan dan langsung mengirimkan serangan mematikan ke posisi musuh. Pak neraka, terjadi ledakan hebat dan ledakan dahsyat pada hutan tersebut. Pasukan Rusia meyakini tak ada yang tersisa pada benteng angkatan bersenjata Ukraina. Выстрел! Rusia melaporkan secara total 406 pesawat Ukraina, 228 helikopter, 3.673 UAV, serta 415 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 172.240 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-406.